Halo adik-adik semua, kali ini kita akan belajar bahasa Inggris kelas 3 semester 1 unit 1 yaitu I like mie Aceh, yang artinya aku suka mie Aceh. Dalam materi ini adik-adik siswa kelas 3 akan diminta menggunakan kata like dan dislike untuk menyatakan kesukaan atau ketidaksukaannya terhadap objek berupa makanan. Adik-adik kelas 3 juga dapat menambah kosakata bahasa Inggris, terutama untuk kata-kata yang berhubungan dengan makanan atau minuman. Kemudian kita akan belajar look and say, yang artinya lihat dan katakan. Tulisan yang berwarna merah merupakan cara pengucapannya, sedangkan tulisan yang berwarna biru adalah artinya. Fried chicken, ayam goreng, noodle, mie, rice, nasi, meatball, bakso, bread, roti, fried rice, nasi goreng, tea, teh, coffee, kopi, milk, susu, ice cream, es krim, banana, pisang. Ini adalah contoh penggunaan kata like dan dislike. I like to eat fried chicken for dinner. Saya suka makan malam dengan ayam goreng. She really likes sushi, especially the salmon rolls. Dia suka sushi, terutama salmon gulung. They like ice cream, especially the mint chocolate chip flavor. Mereka suka es krim, terutama rasa mint coklat chip. Hey, have you tried the new seafood restaurant downtown? Yeah, I did. I really dislike oysters. Fair enough. What about sushi? Do you like that? Actually, I dislike sushi too, mainly because I don't like raw fish.